Bang. Nah, di sini aja, Bang. Ya, Bang, terkait hari ini, Bang, agendanya apa sih, Bang? Disampaikan ya bahwa terkait hari ini, sore ini kami memenuhi panggilan dari Polres Metro Jakarta Barat. Bahwa tahap sekarang sudah masuk ke penyidikan. Penyidikan. Jadi tadi hanya menyampaikan klarifikasi, cross-check dari beberapa BAP saksi lainnya kepada klien kami, Gabriela Larasati. Tadi ada berapa pertanyaan? Tidak banyak, hanya terkait dengan sama saja ya dengan yang terakhir, hanya tambahan 2-3 pertanyaan saja. Gabriela, bagaimana Gabriela melihat BAP tadi? Bukan BAP ya, tapi klarifikasi ya? Iya, berjalan dengan lancar. Teman-teman mohon doanya aja, semoga kedepannya semuanya lancar. Dan untuk pertanyaan lebih lanjutnya aku serahkan lagi sama kuasa hukum aku. Berarti akan bakal ada pemanggilan lagi dong? Kita mengikuti prosedur hukum yang berlaku ya. Artinya dalam pemanggilan ini juga kami hadir, tidak pernah menunda dan selalu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Barat. Tapi sempat dipertemukan dengan si penyebar atau seperti apa? Kita sih mengapresiasi ya terkait dengan penyebaran kan sudah infoin sudah ditangkap ya, satu di Bandung, satu di Trenggalek. Artinya untuk proses berikutnya kita tunggu saja lah, kita lihat perkembangannya yang ada ya. Mohon doa yang dari rekan-rekan. Berarti status masih saksi? Iya, masih. Saksi ya, Bang. Kemudian sendiri gimana nih sekarang kondisinya ini? Dampaknya sendiri seperti apa? Dampaknya ada dampak nggak? Pastinya terpukul ya, karena kan teman-teman netizen juga menyerang bertubi-tubi gitu loh, padahal belum tahu, maksudnya belum tahu cerita seperti apa, kondisi sebenarnya seperti apa. Tapi ya maksudnya aku balik lagi minta doanya aja, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tanggapan? Mungkin banyak yang belum tahu nih, sebenarnya seperti apa sih Gabriela? Mungkin sedikit bisa ceritanya. Kita ikuti aja ya prosesnya ya, proses yang saat ini sedang berjalan gitu kan. Karena ada beberapa ranah materi atau pokok substansi perkara yang mungkin nanti masih dalam tahap kewenangan dari penyidik seperti itu. Oke, jadi menghambat kamu dalam berkarir nggak sih nih dengan ada kasus ini? Puji Tuhan, beberapa ada yang memang terhambat, tapi yang lainnya baik-baik aja kok. Tapi menghadapi pro kontra seperti ini, bagaimana sih Gabriela? Kan terkadang ada pro kontra ya? Menghadapinya ya, aku serahkan lagi sama kuasa hukum dan mengikuti jalur hukum yang sebenar-benarnya dan berlaku. Support keluarga gimana Gabriela? Dukungan keluarga baik-baik aja, puji Tuhan. Maksudnya suportif, sangat suportif. Semua teman-teman, keluarga,